banyak sentuh selipat sinti banyak angin datiake goyang ing kayuwangan Kondowaru sukune Gunung Sulaulu Gunung Semeru Jebulana Titanga Batara ingkang bangunake tapa ora ana maneh kedapa mung anak keturunanku dhewe putuku nggir putuku Kuntiboja kita enggal wungu nggih ulun eyang kita pribadi Batara Basuki kurangane opo kita piteksa digdaya parantene sing lelara ati mbangunake tapa brata meksuraga kesuwen nek ora tak paringi wangsit bocah iki ora bakal kelakon wungu iki Wayan nuntun nawange barang Tolatu temannya sentuh Ora teko mangkono radian Kuntiboja lamat-lamat tasih kengetan purwa duk sino wonten swanten lamat-lamat gumeling wonten talingan iku Raden Kuntiboja rika awungu sareng mriksani wonten jawata ingkang lenggah bingah prawata suto Raden Kuntiboja Prawata Gunung Suto anak sak gunung anak pingainu saken sungkeming pangabudi konco canda pepodo yang ngadipi kulun welani dano pinongko sabdo kita trimo kita langsung pangabekti marang ulun Kulon woninggi. Tapi ya tonggir gitu. Kita ikut ndadekake goyanging kayuwangan Kondowaru. Bangunake tapa nolong kayak gunung Ulaulu gunung Semeru. Lah tujune keprisan marang ulun. Inggih. Ulun iki wis nyolong sangka dawe yang pekelun Bathara Guru. Medun ana mertapa to merepeki jeneng kita kurangane apa to nggih? Kuntiboja. Inggih. Satrio muda tur digdaya sekti mandra guna kanggo jating para wanita. Kurangane apa kok dadi mbangunake tapa brata Mengsuraga kuwi kepiye? Aduh Eyang Pekulun. Anggen kula mbangunaken tapa Meksu brata menika mekaten. Ayo. Kula menika badhe nitaken krama. Lamating Permojo Jati silaning akrami nanging wonten-wonten kemawon. Lho sebabe wonten pendhita saking atasange ingkang nami Wijalabadra. Kula menika kawon jurit kula klayan Gandarwa alit-alit. Gandarwa mboten sepinten ana ing kathah-kathahipun ingkang nami Candrabirawa. Lah menika Eyang Pekulun, kula mboten patos sampun gaen kula tapa sari menawi dereng nampi kanugrahaning Bathara. Saged nyirnakaken pun Wijalabadra klayan Jala Sengara mekaten. Wah, lha kuwi. Saiki Candrabirawa kuwi wis ora ana ya, Nggih. Iki kita ora kena sumelang. Iki bakal kaleksanan kita mondhong putri Dewi Indraningsih. Tak paringi ngarep mateni Wijalabadra kaya Jala Sengara. Iki ulun peparing enggal tampanana menapa Aji Pamunggung kula aturi lajeng maringaken ulun. Yana dewa ya anu Tompo kanthi wening sampun Eyang Pekulun, syukur bagi sewu. Kula lajeng badhe mangertos kadigdayanipun menawi kula watek menika kados pundi. Kadigdayane Aji kuwi yen tok watak. Kita duwe bobot 7 gajah. Bobotmu 7 gajah. Rosamu ya 7 gajah. Piye? Nanging hati-hati. Pomo kowe dhahar entek akeh. Sebab gajah 7 kerusanane. Piye? Nggih sampun. Kajengipun sampun matur sembah nuwun. Ulun arep mekayangan. Hingga kita bali onong calon moro sepuh mesti bakal ditompo yengis toak gendawun.